Hai guys dan selamat datang. Kita sekarang menggunakan telefon untuk melakukan pelbagai jenis kerja sampaikan anda sememangnya memerlukan telefon pintar untuk berkomunikasi, menerima maklumat dan mengetahui isu semasa di tempat kerja. Jadi hari ini saya akan cuba satu telefon yang berharga bawah RM500 dan lihat bagaimana peranti ini digunakan dalam jangka masa yang singkat. Peranti yang berada di tangan saya ini adalah peranti terbaru daripada Realme, iaitu Realme C1, sebuah peranti kelas permulaan yang katanya berbaloi untuk dimiliki pada tahun ini. Melihat pada telefon ini sememangnya nampak ceria dan tiada cacat celah berdasarkan harga yang ditawarkan. Peranti ini bukanlah bersaiz yang kecil. Pada ketebalan 2.05mm, ianya terasa cukup selesa. Agak ringan apabila dipegang serta tidak penat apabila memegangnya terlalu lama. Dan bagusnya telefon ini nampak berkualiti dari segi binaan serta kemasan keseluruhannya. Di sekeliling peranti ini terdapat butang kuasa pada sebelah kanan, butang suara pada sebelah kiri, pembesar suara 3.5mm dan USB micro pada bahagian bawah peranti. Skrin di sini bersaiz 6.2 inci resolusi HD+, cukup terang untuk dilihat di bawah cahaya matahari. Skrin pada peranti ini dilihat cukup baik dengan penghasilan warna yang bagus. Melihat video YouTube pada resolusi 720p, tetapi jika anda terbiasa melihat pada resolusi yang lebih tinggi, mungkin anda patut fikirkan balik. Namun, untuk pengguna yang asas, perkara ini mungkin boleh dipertimbangkan lagi. Sudut pandangan mungkin agak terhad, tetapi ianya bukan suatu masalah yang besar. Masih boleh digunakan seperti biasa. Spesifikasinya menggunakan chip pemproses terbaru daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 450 octa-core pada kelajuan 1.8GHz. RAM sebesar 2GB dan storan 16GB ini boleh dikatakan agak kecil untuk kegunaan aplikasi harian biasa. Tambahan dengan sedikit gambar selfie di dalam storan. Dengan itu, saya syorkan anda gunakan slot microSD yang menyokong sehingga 256GB. Sistem operasinya menjalankan ColorOS 5.1 berasaskan Android 8.1 Oreo. Antara muka yang memfokuskan kepada fungsi semasa penggunaan, aplikasi pemesejan yang terapung apabila memainkan pemua yang dinamakan Full Screen Multitasking. Ia juga menawarkan navigasi berasaskan gesture di dalam setting, tetapi anda perlu aktifkannya secara manual untuk menggunakannya. Menyah kunci peranti, anda akan dapat pilihan melalui imbasan wajah atau kata laluan asas sebagai security. Menariknya, sama seperti Xiaomi Redmi 6A, sebuah peranti yang turut tidak menawarkan imbasan cap jari dan hanya melalui imbasan wajah kamera hadapan. Anda hanya naikkan peranti dan ianya akan terus menyah kunci skrin. Ianya agak perlahan, tetapi ia cukup menyenangkan jika dibandingkan memasuki kata laluan secara sendiri. Mempunyai dua kamera utama 13MP dan 2MP, berkemampuan merakam video 1080p dan kedalaman sesebuah gambar. Anda boleh bermain permainan video ringan pada peranti ini yang menggunakan prosesor Snapdragon 450. Contohnya, permainan asas yang saya cuba adalah Temple Run, Breaker Neck dan Knife Head dapat berjalan dengan lancar. Anda mungkin akan rasa sedikit perlahan apabila menukar aplikasi dan sebagainya, namun sudah dijangkakan untuk model pada harga seperti ini. Secara keseluruhan, telefon ini cukup baik kerana dapat menjalankan aplikasi keperluan dengan baik, menarik dengan laju dan selesa, sesuai untuk mereka yang mahukan sebuah peranti asas. Namun peranti ini sememangnya tidak boleh multitask dengan baik disebabkan RAM yang agak kecil. Walaupun begitu, jika anda mahukan telefon asas yang dapat memainkan aplikasi keperluan terkini, ianya dapat melakukan perkara tersebut dengan baik. Peranti ini dijual pada harga RM449 dengan pilihan warna hitam dan juga biru. Ianya sudah pun dijual di kedai berhampiran dengan anda. Lazada akan mengadakan flash sale bermula 10 Disember ini, menjadikan potongan harga sehingga RM399 jika mahu dapatkan peranti ini pada harga yang lebih berbaloi sementara stok masih ada. Layari amaz.my, subscribe ke YouTube channel kami untuk ulasan penuh akan datang. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.